warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, masih agak mas-masan ini MC-nya ya, karena tadi harus tampil. Oke, senang sekali saya berada di sini. Akan memandu jalannya talk show. Nanti kita bakal tanya Maya, tahu gak siapa kamunya? Siapa? Ada Putri Selam Indonesia tahun 2016, jadi tepuk tangan dulu untuk Putri Selam Indonesia 2016. Jadi Teh Devina Manindriani ini pernah berkuliah di Universitas Parahyangan jurusan arsitektur, dan sekarang sedang menyusun tesis di Bina Nusantara jurusan manajemen bisnis. Ya, dan karena beratur kesibukannya Teh Devina ini, dan alhamdulillah menyempatkan waktunya untuk bertemu kita semua, ketemu ke jurusan manajemen resort dan leisure untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman mengenai bahari, karena kita tahu Putri Selam Indonesia di scuba gitu ya. Oke, daripada mendengarkan saya ngomong, ini masih mas-masan juga. Oke, kita panggilkan Devina Mahendriani Putri Selam Indonesia 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat dong. Masih pagi ya, Mas? Sama nih, masih pagi semuanya. Ya, dan diulang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pas-pasan lagi ya. Jangan pas-pasan. Dan juga lihat Teh Devina cantik banget ya. Dia masih cantik banget ya. Allah, jadi tingginya tuh jadi malam gitu ya. Jadi ini udah tinggi banget kan tuh saya. Gitu deh. Sampai mau ada pemutaran video dulu ya deh. Operator. Kumaha ada Bang Bandung? Oh, Aida Bang Bandung. Kumaha Aida. Ya, kita saksikan bersama-sama ini video persembahan dari Teh Devina. Which is saving and free.
preserving our environment through the beauty of the garden. Yang
Ya, jadi gitu ya. Jadi pertama dari berawal dari hobi dulu ya, jadi disalurkan ke beauty pageant. Tapi tadi juga saya tertarik sama yang cerita Tete yang orang Prancis malah minta maaf ke kita gitu ya. Kita yang punya lah, kita yang tuan rumahnya. Tapi kenapa orang Prancis yang minta maaf gitu? Berarti ada semacam change in behavior gitu, berarti harus buat lebih malu karena mungkin kenapa dia yang lebih cinta sama laut kita dan menjaga laut kita dibanding kita sendiri itu sih. Jadi pengen dari mulai itu pengen ada kontribusinya gimana sih nih cara saya pribadi untuk ikut turut serta dalam setidaknya tidak menambah sampah daripada kan nggak mungkin kan kita mengutip semua sampah yang ada di laut, tapi setidaknya kita dari kita sendiri tidak menambah sampah itu di dalam laut. Untuk kegiatan-kegiatannya sendiri, kan misalnya setelah di crowning jadi putri selamat Indonesia itu kegiatan selama menjabatnya boleh diceritainnya seperti apa? Nah, alhamdulillah banget setelah terpilih menjadi putri selamat Indonesia ini, memang terbuka banget kesempatan untuk berkontribusi langsung dalam konservasi laut itu sendiri. Jadi memang banyak sering diundang acara-acara seperti ini, talkshow di beberapa daerah. Ngobrol juga sama nelayan-nelayan di daerah tersebut, bagaimana sih keadaan laut yang di tempat ini sekarang, apa sih yang kalian lakukan, bagaimana sih cara kalian untuk menjaga laut kita. Terus ini waktu itu di Malaysia sendiri pun aku membawa apa ini namanya, sustainable trash bag itu. Ini salah satu kolaborasi aku dengan ada teman aku di Jakarta, ini namanya sustainable trash bag. Jadi langkah supaya kita tidak membuang sampah sembarangan daripada kan kadang-kadang kita mungkin gengsi ya membuang sampah nyerang-nyerang kantong plastik yang hitam gede itu, dan itu juga nggak ada faedahnya banget mengurangi plastik pakai plastik, jadi ngapain gitu kan, mendingan yang membuang ini yang lebih bentuk kayak cantik kan. Ini bukan jalan ini, maksudnya ini adalah satu langkah, ini terbuat dari recycle bag. Terus jadi kalau misalnya kita pergi kemanapun atau lagi diving, misalnya kita buang sampah dan tidak ada tong sampah, kita bisa taruh di sini dulu. Dan nanti kalau ada tong sampah bisa langsung dibuang. Ini waktu itu aku bawa juga ke Malaysia dan ketemu sama teman-teman aku dari 17 negara itu, mereka cukup amazed kayak oh ada ya barang kayak gini, dan mereka tertarik untuk bawa ke negara yang masing-masing. Terus setiap aku lagi tugas ke beberapa daerah juga aku juga bawa ini, sekaligus memperkenalkan daripada penambah plastik lagi, mendingan pakai ini aja, ini kan juga bisa dicuci begitu. Jadi kegiatannya sih alhamdulillah banget sangat sesuai dengan visi dan misi aku sebelum mengikuti kelas 2, yaitu ya berkontribusi langsung dalam menjaga lingkungan